selamat pagi. Kembali lagi dengan channel Anggur. Ya, kali ini kita akan memberikan petunjuk atau tutorial memelihara ikan hias di dalam rumah. Nah, kali ini ikan hias yang kita tampilkan berbagai macam jenisnya, banyak sekali yang bisa dilihat. Ikan hias yang di depan sekarang adalah ikan hias yang ukurannya mini, ukurannya kecil-kecil semua. Ikan kutub, kalau bahasa Indonesia ikan gabus. Nah, kemudian ini adalah ikan kipas. Modelnya itu sedikit kayak kipas. Namanya ikan kipas. Dia termasuk juga ikan yang ganas. Nah, kalau yang warna-warna merah itu, dia nggak begitu ganas. Dia ikan yang besar begitu. Stres sedikit hilang lah. Udah terbukti banyak yang membuktikan dijamin uang hilang stres. Sambil ngopi, sambil rokokan, kita menyakitkan lagi hutang-hutang yang udah lunas semua dalam seketika. Tapi yang gak tahu besoknya tetap aja dipanggil sama yang punya duit. Nah, begitu loh. Lanjut untuk berikutnya, apabila punya rencana memelihara ikan, jangan lupa mandi aerator. Aerator adalah alat yang buat penyaring